Ya, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi nih di channel Mr. Jibon. Ya, hari ini hari Minggu tanggal 30 Juli tahun 2023 ya. Sesuai dengan omongan Mr. Jibon tadi, kita bakal review unit yang ini. Cuman videonya dipisah dari videonya MTI, jadi kita bedain ya. Sekarang kita coba review unit yang ini. Nah, ini ada gambar wayangnya, sudah bisa ditebak ini siapa gitu kan. Terus ada stiker RK260 tuh. Jadi ini mau dirombak atau diripen gitu, saya kurang paham. Di belakang juga masih ada Den Firman. Thank you. Sorry ya, kerekam jadinya. Ini ada Den Firman dari Kemanggisan. Selamat sampai tujuan. Ya, semoga selamat sampai tujuan. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan, amin, keberkahan, kelancaran, banyak rezekinya, dimudahkan selalu urusannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi. Nah, ini masih bareng sama kawan kita dari Kemanggisan ya, Bang? Dari Palmera Kemanggisan. Palmera Kemanggisan ya. Ini sama Bang Firman ya. Den Firman channelnya. Nah, ini kan kalau liput dari sini kita lebih aman, nggak kehalang, nggak kesebut itunya ya. Tadi kan namanya juga di belakang di blur. Ini cuman saya mau penasaran aja ini. Kenapa? Mau dirombak ini kayaknya ya? Iya pasti. Semua dirombak. Tapi ini udah JB3 sih. Udah JB3 mungkin sedikit. Ya, di repair. Di repair aja, karena mungkin bekas udah dicopotin ini bandonya. Iya. Unitnya mungkin kemarinnya bekas laka, soalnya pernah di liput kemarin sama Bang Aktual. Malah kemarin masih ada bandonya ketahuan. Penyok-penyoknya gue masih lihat. Nah, di atas tuh masih kan ada penyok-penyoknya. Cuman mungkin dikerjainnya setelah unit sebelah ini beres gitu. Ini tuh kalau nggak salah pernah yang kejadian di mana gitu ya. Kan sempat ada yang mau videoin kalau nggak salah, ada pas lagi lewat udah emang posisi udah penyok sih. Oh, ya. Gitu. Udah kondisi penyok, cuman tapi masih di bawah jalan, kirain udah yang ini udah jaki. Kirain tuh mau dibawa ke garasi lamanya gitu kan, mau di repair. Ternyata iya kejauhan. Ternyata nongolnya ada di sini. Saya juga baru ngeh pas Aktual Busmania itu lagi nge-review unit ini. Loh, saya kaget kok ada ini di sini gitu. Cuman emang udah bukan nama yang lama lagi ya. Kita coba lihat ke dalamnya yuk. Ada smoking areanya ternyata. Jangan batuk mulu, ada polo. Itu toiletnya di sebelah kanan. Wah, ini tuh unit pariwisata atau ngelen ya? Soalnya kok ada smoking area sama toilet. Apa unitnya unit ngelen ini? Soalnya nggak ada stiker bis pariwisata sih. Turun lagi lah. Ini masih sama juga unitnya Zaki juga katanya. Lagi dirombak di JB3 nih. Video kedua mungkin nggak terlalu panjang ya, karena nggak terlalu banyak yang bisa kita bahas di unitnya. Bang Firman, ya. Ini tuh sebenarnya jaki tuh unit ngelen atau pariwisata sih? Pariwisata sama ngelen juga sih kalau nggak salah ya. Oh, ada yang ngelennya juga ya. Soalnya untuk unit pariwisata ini dibilang mewah ya, cukup mewah, seat 22. Terus di belakang ada smoking area sama ada toilet. Iya. Karena kan kalau untuk di Bogor ya, untuk bis pariwisata di Bogor biasanya mungkin ada yang seat 22 tapi nggak pakai smoking area, apalagi toilet gitu. Apalagi kan toilet. Nah, biasanya kalau emang pariwisata tuh begitu biasanya. Tapi kalau setahu saya Jaki Buana Tour ini ada akapnya juga. Oh, ada akapnya. Jurusan mana kemana saya kurang tahu tuh. Sama, kita kurang hafal. Rutenya kita kurang hafal. Pernah dengar tapi lupa. Nah, ini mungkin ini
apa unit yang akap, unit ngelennya, cuman kita nggak tahu rutenya dari mana ke mana gitu kan. Soalnya kalau untuk spek pariwisata ini mewah banget. Yeah. Udah seat 22 terus ada smoking sama fun fact-nya ya. Jaki Buana Tour ini rata-rata beli punyanya HR. HR gitu ya. Dan sekalinya dia pun rilis baru dari karoseri, livery-nya sama. Sama biasanya. Ada wayangnya juga. Oh, yang kemarin ya yang merah itu yeah, ada merah, hitam merah gitu kan. Itu mungkin ini di PC ngelennya ya. Kalau yang belakang juga sama juga ini kan unitnya dia juga ya. Iya, kalau nggak salah. Kata abang yang tadi itu lagi ngamplas sih unitnya dia. Unitnya Jaki juga ini lagi dirombak juga jadi Jetbus 3. Itu. Ini termasuknya parah banget ya. Ini rombak total sepertinya soalnya bongkar habis. Ayo bekas X apa ayo. Tebak-tebakan. 25. 15. Tidak tahu, tidak ada bentuk wujudnya. Udah nggak berbentuk lagi wujudnya. Itu bagasi. Warna doang ada stikernya. Apa sih tahu lah. Bekas apa? Bekas Jabodetabek. Apa? Oh, warnanya ada. Warnanya. Warna biru. Bekas apa? Aduh, agak berat nih kalau warnanya biru begini. Hah? Bigfoot birunya nggak begini. Biru-biru muda, biru tuh kayak biru muda elap depan. Nah, itu tuh tuh Bigfoot tuh dia warnanya. Bukan Bigfoot ini. Birunya biru tua banget ya itu ya? Iya. Itu birunya Bigfoot tuh begitu. Emang itu unitnya juga kayaknya deh. Oke lah, kayaknya cukup soalnya reviewnya bingung. Kalau ke dalam juga saya mau nge-review ke sana nggak enak juga. Iya. Karena kan kita tadi izinnya buat yang unit yang ini ya. Jadi saya cuma penasaran aja ini. Depannya ini bekas kenapa gitu kan. Videonya nggak usah terlalu panjang, jadi review dari unit yang kedua ini cukup sampai di sini aja. Oke, thank you untuk yang udah nonton, jangan lupa di like, share, comment, and subscribe. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.